Halo Sobat Bola Mania, di mana kali ini menyajikan hasil pertandingan antara Indonesia versus Thailand dalam laga grup B AFC Women's Cup 2022. Namun sebelumnya kami sangat berterima kasih untuk mensubscribe channel ini, agar kami bisa memberikan perkembangan terbaru seputar sepak bola. Tim Nasional Putri Indonesia kembali menelan kekalahan di Piala Asia Wanita 2022. Tepatnya skuad Garuda Pertiwi tumbang 0-4 dari Thailand di grup B Piala Asia Wanita 2022, pada Senin, tanggal 24 Januari tahun 2022. Berikut jalannya pertandingan. Pada babak pertama, timnas putri Thailand tampil sangat mendominasi dengan persentase penguasaan bola mencapai 71%. Timnas Thailand juga tercatat berhasil melepaskan 10 tembakan ke arah gawang sepanjang babak pertama. Dominasi itu membuat timnas Thailand berhasil unggul 2-0 pada babak pertama. Dua gol timnas Thailand diborong oleh Kanyanat Chetabuter pada menit ke-27 dan 36. Memasuki 5 menit akhir babak pertama, Garuda Pertiwi masih kesulitan untuk bisa melancarkan serangannya. Tercatat sejauh ini tim besutan Rudi Eka belum bisa melakukan satupun tendangan yang mengarah ke gawang Thailand. Alhasil, peluit panjang dibunyikan dan tidak ada tambahan gol. Indonesia tertinggal dari Thailand dengan skor 0-2. Pada babak kedua, gawang skuad Garuda Pertiwi kembali kebobolan di menit ke-71. Adalah Chetabuter yang lagi-lagi berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Tendangan jarak jauh yang dia lesatkan tidak bisa diamankan oleh Rizka Aprilia. Hanya berselang 5 menit Thailand kembali menambah kedudukan menjadi 4-0. Kali ini lewat sepakan jarak jauh Irapade Makris. Indonesia masih terus melakukan upaya untuk bisa menebar ancaman, namun lini pertahanan Thailand masih sangat kokoh. Dalam laga tersebut, timnas putri Indonesia harus kembali menelan pil pahit karena kalah dengan skor telak 0-4. 4 gol Thailand dicetak oleh Kanyanat Chetabuter yang berhasil hat-trick pada menit ke-27, 36, dan 71. Adapun 1 gol lainnya dicetak oleh Irapade Makris pada menit ke-76. Laga timnas Indonesia vs Thailand berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan tim Gajah Putih.